Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau mereview pisau Hulusi eksklusif 25 cm panjang bilahnya. Untuk ketebalan sekitar 3 mm. Ini coba kita ukur. Kurang lebih 3 mili ya. Oh dia. Aksinya dia half tank dengan pin kuningan 3, ditambah aksesoris pin mosaik di sini ya. Ini sudah diganti handle pakai kayu jati eksotik, dia jati akar jati ya. Ini finishingnya natural, jadi keset, nggak licin. Untuk bilahnya itu mirror Madon Turki ya. Di Turki kita coba ketajaman ini. Untuk ketajamannya masih bawaan pabrik, cuma udah beberapa kali di sharpening saja. Untuk ketajaman insya Allah halus. Kita coba pakai kertas ditekuk ya. Ini sama aja kayak seperti kalau ngetes kertas gulung sebenarnya, cuma ini lebih di pegangin. Jadi kalau kertas gulung nggak dipegangin, ini dipegangin. Dia langsung masuk. Langsung masuk ya. Cukup, insya Allah. Coba tisu. Tisunya pakai tisu Paseo Luxury Soft. Dia di, varian yang lembut. Varian yang lembut. Nah ini ya, masih belum halus. Kalau masih belum halus, cuma kita sharpening aja, insya Allah langsung halus. Insya Allah halus, pakai sharpening saja. Sharpeningnya pakai sharpening Drita. Drita dan Hulusi masih satu pabrik, cuma beda merek saja. Masih satu atap di Turki. Kita coba sharpening sedikit tadi ya. Hasilnya halus sekali, mantap lah. Kita coba tes lagi. Halus. Kalau untuk kertas insya Allah halus sekali ya. Ini belum biasa ulang, masih bawaan pabrik, cuma pakai sharpening saja. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.